Halo pemirsa, kali ini saya akan membahas tentang konsep kandang kelinci yang minimalis ya. Biasanya di perkotaan atau pedesaan kita mempunyai pekarangan lebih dan bisa difungsikan sebagai tempat kandang kelinci yang minimalis ini ya. Ya, jadi lihat untuk atapnya sendiri kita menggunakan seng untuk bahan bakunya kayu dan juga bambu. Ini belum diisi ya, tadinya sih isi tapi belum diisi lagi. Oke, seperti ini. Nah, untuk dari tanah, tinggi dari tanah itu sekitar 50 cm atau setengah meter ya. Ini untuk pakannya, tempat pakan yang segitiga ini. Oke, bisa terlihat, coba kita buka ya. Isinya sampah. Gak apa-apa. Nah, di bagian belakang itu untuk tempat beranak. Ya. Nah, ini untuk tempat pakan. Di sket seperti ini. Ya, supaya lebih higienis dan tidak tercampur dengan urin. Coba kita buka. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan pakan dari sini. Ya, bisa terlihat. Dan kita coba bagian belakangnya, kita lihat ya. Nah, kotakan ini adalah untuk tempat beranak pinak ya, ini, dan paralon ini untuk urin, talangan urin ya. Jadi urin langsung jatuh ke paralon ya. Ini udah terbengkalai, nggak apa-apa buat sampel aja. Ya, sebenarnya nempel nih paralon nih. Oke, kita coba lagi lihat ke depan, bagian depan. Ya, ada berapa kamar nih? 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. 10 kamar, jadi bisa untuk 10 ekor kelinci. Oke, desain yang minimalis ya. Kita lihat dari sisi yang bagian sini ya. Ya. Oke. Jelas ya untuk konsepnya seperti itu ya. Panggung minimalis